ketemu lagi. Anak-anak online. Anak-anak online mami terkasih, tercinta, tersayang dan terupdate. Kita sekarang lagi mau main Werewolf. Gak apa-apa. Ya. Untuk menghibur anak-anak online mami di rumah. Dan sudah dipandu oleh upacara kali ya. Bundi Ali Zainal Abidin dari Arabia. Juara. Sehe dulu. Anggota baru. Itu punya anggota baru. Hi guys. Hey. Geser guys. Kita lihat siapa. Dicubit loh aku kejam mami. Best acting. Enggak. Kayak untuk gue kemarin gue lorok mending lompat ya. Gitu enggak. Enggak mau. Aku di mana? Jangan di sini nanti kehalang semua. Iya. Ih kok jahat kali loh. Sini. Oke. Please kita main jujur ya biar seru. Ngomong-ngomong Mas si Sigit. Mas persahabatan. Mas Sigit lagi ganti betaos. Ganti kostumnya lah, kok pakai itu makanya ini yang menyinari aku loh. Nah, anak-anak online, lihat keseruannya, oke? Misalkan nih, aku sebutin Guardian Angel, tapi Mas punya sihir. Mas gak boleh buka mata, cuma Guardian Angel doang yang buka mata. Dan permainannya harus jujur, kalau gak jujur gak akan seru. Oke, jadi benar-benar jujur beneran ya? Jujur, harus jujur. Gak boleh ngintip. Lagi, kalau nyebutin Guardian Angel. Jadi misalkan gini, kan nanti aku setiap malam aku akan sebutin role-nya. Kayak werewolf silakan buka mata. Berarti yang cuma werewolf doang yang buka mata. Nah, tapi misalkan kayak Mas misalkan nih, Mas mau lihat, Mas mau tahu gitu, nanti permainan enggak langsung. Jadi benar kayak harus jujur. Iya, jujur aja. Oke, satu game aja enggak apa-apa ya. Saat pagi hari werewolf benar-benar harus kayak acting kalau seandainya dia tuh villager biasa. Exactly. Permainan ini selesai kalau werewolf itu villager itu akan menang kalau semua werewolf mati. Yeah. Tapi werewolf bisa menang kalau seandainya jumlah villager sama werewolf masih sama. Ini kan 10. Werewolf ada 2. Ben. Nah, karakternya coba kan. Villager sini ada 3. Oke, villager ya, sini. Villager 3. Villager ini enggak punya kemampuan apa-apa, jadi kayak warga biasa. Okay. Tapi nanti kalau sananya makin banyak, aku ganti mason. Oke. Okay. Ada mason itu lebih enak. Oke, terus. Nah. Udah tahu sih. Udah tahu kan? Mohon maaf. Dengar dulu. Ayo. Briefing. Oke, tadi villager 3. Yeah. Itu werewolf 2 ya. Iya. Werewolf bentuknya gimana? Werewolf ada tingkatnya. Tinggal. Mami jangan di throwback ya. Sir, jadi denger ya. Ini mah. Enggak, sir itu witch. Sir itu witch yang kemarin, tapi namanya sir. Diganti nama. Aku kasih tau ya. Sir memiliki kemampuan untuk melihat jati diri seseorang pada pas semalam. Iya. Dan melihat diri, tapi hanya satu orang setiap satu malam. Mundur. Dan bila menemukan kartu werewolf, Sir bisa menjadi provokator untuk menuju seseorang werewolf di pagi hari karena dia mengetahuinya. Gunakan peran ini dengan bijak, jangan sampai ketahuan. Karena kalau seandainya Sir sampai ketahuan, malam hari akan dibunuh sama werewolf. Okay. Walaupun sebenarnya sih bisa ngomong siapapun malaikat pelindungi gue, tapi kan kalian nggak tahu kalau malaikat udah mati ya kalian wassalam udah malamnya. Oke. Sih itu tiap malam. Tapi yang berhasil kan. Begitu anak online caranya mainnya. Nggak jadi gini, misalkan gini. Mas misalkan sir, pada malam hari apa? Satu-satunya malaikat terpintar waktu jam pertama. Terus mas tunjuk siapa yang mas pengen tahu karakternya. Oh iya. Aku cuma ngasih tangan. Kalau gini werewolf, kalau gini villager. Oke. Okay? Oh iya. Oke. Okay. Berarti orang baik. Maksudnya villager ini bisa aja Guardian Angel, bisa aja yang lain. Pokoknya V orang baik. Oh iya. Oke. Okay? Nah pada saat pagi hari. Mas jangan kasih tahu kalau seandainya semalam gue lihat Mbak Jadi werewolf, jangan. Karena Mas nanti akan dibunuh sama werewolf yang lain. Jadi Mas berusaha untuk memprovokasi semua orang supaya vote kalau dia tuh werewolf. Oh iya, oke. Oke, mulai. Belum.
guardian angel, malaikat ya. Oh, jadi dia melindungi. Ya. Jadi misal, jadi malam hari saat aku bilang guardian angel, kamu buka mata, tunjuk satu orang yang dilindungi. Tunjuk nih, misalkan mas guardian angel. Malam gak gua kasih jatah. Oke, pagi harinya, ternyata pagi harinya. Ternyata werewolf juga pengen bunuh Mas Sigit, tapi pagi harinya gagal. Kenapa? Karena dilindungi sama Mas. Oh, iya. Jadi tugasnya Guardian Angel tuh berusaha cari siapa yang kira-kira bakal dibunuh sama werewolf, yang kemungkinan besar akan dibunuh werewolf. Pokoknya dikit. Kalau scene-nya ngomong terang-terangan, itu si itu werewolf percaya enggak sama gua gitu. Gak ya enggak apa-apa juga sebenarnya, ya, tapi kan tapi Mas siap dibunuh. Nah, oh iya, iya, iya. Plus aku enggak akan kasih tahu karakter yang udah mati itu siapa aja. Iya, heeh. Jadi rahasia. Jadi saat, jadi saat udah mati, aku nggak ngasih tahu siapa yang mati. Iya, aku nggak akan ngasih tahu. Oh, iya, iya, makanya, makanya kalau seandainya Sir ngasih tahu jati diri dan ternyata udah nggak ada malaikat, itu membahayakan sendiri. Bisa berhenti malah. Kurang lebih ini. Oke. Gimana ini kalau mati? Gak ada. Diam aja. Tapi gak boleh ngomong. Misalkan Mas nih ya, Mas lagi ya, Mas Lone Wolf. Ya. Nah, Lone Wolf ini kalau seandainya dibangunin sama, misalkan gini, saat malam hari kastasnya werewolf. Ya. Terus aku tanya, werewolf saya lompat mata 71 orang yang dibunuh. Nah, ternyata nunjuk ini. Oke, udah, pagi harinya saat moderator ngomong gini. Pokoknya moderator saat moderator ngomong, dia merasa dirinya Lone Wolf, malam selanjutnya menjadi werewolf. Nah, Lone Wolf di malam selanjutnya saat moderator ngomong werewolf buka mata, Lone Wolf udah buka mata. Karena udah. Tapi selamanya kayak gitu. Iya. Tapi kalau seandainya Lone Wolf ini nggak dibunuh sama nggak ditunjuk sama werewolf, dia masih jadi villager, dia masih jadi pendukung warga-warga. Oke, siap. Oke. Okay? Yeah, siap. Nanya mulu ya. Nah, ini ada. Enggak apa-apa. Udah upgrade dong. Nah, ini. Nah, ini ada dua. Bentar, Ternyata gue yang lompat. Lu juga. Ya, gue juga lompat sebentar. Oke, online, itulah penjelasan dari moderator. Warwewong. Tapi besok lagi ya. Ada dua karakter baru soalnya. Yang dua karakter baru apa? Bentar, tunggu rasanya. Oh, iya. Lama nih, Kemacoki. Buka bulu mata loh dia. Kelihatan ya? Emang gak tenang? Mama Coki. Iya, Mama Coki. Dia enggak pernah keluar. Iya, orang bawah itu katanya. Tuh kan, Ini dua karakter baru ya. Iya. Oh, baru. Dua karakter baru. Little girl. Little girl ini dia punya kemampuan saat misalkan pagi hari dia dihukum mati nih akhirnya. Oke, dia dihukum mati. Oke. Matilah dia. Nah, moderator akan ngomong tunjuk satu orang yang ingin diajak mati juga. Pertanyaan deh, yang bisa membunuh anak kecil ini siapa? Cuma werewolf pun bisa. Berarti kita tuh kalau misalnya ngomong werewolf, harus tunjuk. Jadi gini, little girl ini punya kemampuan, tapi kalau dia dibunuh werewolf, kemampuannya gak berguna. Tapi kalau di voting, kemampuannya itu bisa nunjuk satu orang untuk diajak mati. Little girl. Tapi kalau dia mati karena werewolf, kemampuannya gak ada apa-apa. Okay. Yes, I do. Tumben yeah. Mami ngerti ya. Iya, yeah, tapi punya kemampuan. Buat ajak orang mati. Siapa? Bebas, dendam aja juga gak apa-apa. Dendam pun juga gak apa-apa mau nunjuk siapa. Oke, yang terakhir Likan. Likan apa? Jadi Likan apa ini enggak kak itu. Nanti itu kalau udah rame. Likan ini dia villager biasa. Dia tuh orang biasa. Tapi kalau Sir nerawang Likan, Sir tetap akan ngomong kalau dia werewolf. Ngerti gak? Jadi gini, Mas ini Likan. Jadi Likannya ada di good side. Likan orang baik. Dia tuh ada villager. Tapi kalau diterawang sama Sir, akan kelihatannya werewolf.
jadi itu akan jadi kayak bahaya juga buat bahaya buat ikannya, tapi keuntungan untuk werewolf-nya. Iya. Nah, makanya sir itu saat moderator kayak misalkan dia nemu nih werewolf, nah itu belum tentu beneran werewolf, bisa aja ikan. Tahu. Oke. Okay? Susah amat jadi sir. Oke. Lone wolf atau pi. Tapi kalau sandi lone wolf jadi werewolf jadi wet. Nah, jadi cuma ini doang nih. Ini ikut saya ya, kita kalkulasi. Jadi kayak kasihan banget yang dapat ini sebenarnya. Anak kanan kita ada tiri. Hah? Likan ini. Likan. Jadi likan. Misalkan mami dapat ikan. Terus sir Kastasia pas malam hari mau tahu karakter mami. Mami itu good side. Mami itu harus ada di villager. Tapi aku tetap kasih tahu Kastasia kalau mami itu werewolf. Padahal mami bukan werewolf, mami cuma likan. Jadi kayak mami itu punya kutukan gitu. Oh, oke. Oke, selesai. Cepat. Yuk, atas ini, Ta. Cepat atas lama kali sih kau ini. Cuma ngambil itu doang mikir. Ya enggak ada lah orang itu jadi belakang sini. Udah. Oh iya, kartunya. Awas jatuh. Kartunya enggak boleh ditandain. Kartunya tolong ya jangan dicoret, jangan dicoret, jangan dirobek. Jadi karena enggak boleh ditandain. Iya. Oke. Okay. Robeknya enggak boleh ditandain. Enggak boleh ditandain ya. Jadi benar-benar megang, benar-benar sebisa mungkin taruh di bawah HP atau apa. Jangan diginiin ya. Karena kalau diginiin nanti kartunya jadi jelek buat main selanjutnya. Iya. Oke. Okay. Ya itu udah di coba di mami. Please mami ya, mami please mami ya. Mami please. Jangan main curang ya. Dede, walaupun mamimu jangan curang. Apa jangan curang ya? Kau kan aja cerita. Kalian itu berdiri di sini nyambung ya. Aku Angel enggak bilang gitu. Ya jangan bilang gitu. Iya. Jadi itu keceplosan dia ini. Wah. Waduh. Aduh. Sini deh di samping Kastasia. Ini nih. Pasalnya biar enggak berkubu. Satu lagi di sana. Aku akan perhatikan. Oh, aku. Perhatikan mata kau pemirsa di hadapan. Dia soalnya. Bawa nanti ya. Ini nih. Saya dia bilang gerakan giginya. Aduh, aku takut deh. Takut deh. Enggak boleh ada yang lihat ya. Enggak boleh ada yang lihat ya kanan kirinya. Oke. Okay.